agenda di mana kita melakukan promosi gitu ya, kurang lebihnya mah penjualan sukuk retail 020. Tapi kemudian kita bundling produknya, jadi ada sukuk sekaligus juga untuk yang gold ownership program. Jadi program pemilikan emas dengan basis cicil emasnya menggunakan kupon dari sukuk 020, ya, SR 020. Menarik ya, jadi saya cukup surprise, secara personal saya cukup surprise karena cukup kreatif. Artinya karena apa? Hasil dari sukuk yang diinvestasikan ternyata dibundling dengan produk emas, yang artinya bahwa nasabah atau peserta dari program ini akan mendapatkan langsung hasilnya dibandingkan, mohon maaf, kalau misal itu di cairkan, maka tadi yang disampaikan bisa jadi bisa cepat habis. Tapi kalau ini pokoknya dapat, hasilnya dapat dalam bentuk emas. Itu cukup menarik. Acaranya bagus banget. Jadi saya termasuk orang yang tradisional, cuma nabung aja di BSI Prioritas. Jadi nggak tahu bisa diapain nih uang yang kita milikin. Dan ternyata di acara ini tuh membuka mata saya, ternyata bisa nggak diem aja uangnya, bisa kita ikutin beberapa produk-produk BSI yang syariah tentunya, jadi bikin hati kita tenang dan ternyata membuat kita lebih untung lah gitu. Harapan kami sebenarnya pertama tentu saja semakin banyak orang yang paham terkait dengan perlunya investasi, ya, terutama masyarakat-masyarakat yang punya aware tentang syariah yang cukup kuat, tapi mungkin mereka belum terliterasikan terkait dengan produk-produk investment keuangan yang berbasis syariah, maka ini menjadi fungsi literasi yang pertama. Yang kedua tentu saja adalah bagian dari bagaimana kita melakukan proses inovasi produk, di mana kita bundling ya, beberapa instrumen investasi yang berbeda yang ada di perbankan syariah, kemudian kita deliver ke masyarakat dalam bentuk satu paket produk yang relatively seamless, mudah mendapatkannya, dan orang kemudian akan juga memperoleh manfaat-manfaat lebih, terutama dari si biaya dan seterusnya.